berada di daerah Pudak Payung, Semarang. Nah, yang pasti saya akan memburu kabar baik untuk Anda. Yuk, ikuti saya. Halo, selamat siang, Pak. Selamat siang. Nah, sekarang saya sedang berada di tempat Bapak Wahyudi, sumber inspirasi sehat kita. Pak Wahyudi, boleh saya tahu keluhannya selama ini apa? Keluhannya karena bebas menyangkut ke ini apa saraf yang geger, jadi kalau untuk makan atau apa ini gerak keluar air matanya. Oh, gitu. Sebelumnya sudah pernah mengambil langkah pengobatan? Sudah. Kemudian sudah berapa lama Pak Wahyudi konsumsi yang itu? Konsumsi yang itu sekitar 3 tahun. 3 tahun? Sudah periksa ke medis hasilnya? Kalau hasilnya nggak periksa sih. Secara ini aja udah lebih enak. Yang dirasakan setelah minum Diapiva lebih enak gitu ya? Kalau dilihat sekilas memang udah agak bagusan gitu daripada kemarin kan sempat viral banget gitu. Sekarang kan kalau nggak ketawa atau nggak begitu kelihatan. Okay. Jadi Pak Wahyudi, apa pesan Pak Wahyudi untuk pemirsa yang ada di sini? Pesan saya bagi yang kebetulan kena bebas seperti saya, jaga kondisi kesehatan, terus jangan terlalu capek-capek. Kalau yang udah kena boleh konsumsi Bioaktiva. Bioaktiva bagus untuk kesehatan. Demikian liputan kabar baik saya dari wilayah Pudak Payung, Semarang. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Salam sehat bersama Bioaktiva.